Nikita Mirzani disebut absen melakukan mediasi dengan Dito Mahendra. Namun Nikita Mirzani membantahnya. Terkait ada informasi seolah-olah Niki itu tidak mau datang mediasi, tolong tunjukkan suratnya. Kalau memang Niki itu pernah dipanggil, diundang untuk datang jam 9 malam. Nikita Mirzani ngaku tidak mendapatkan undangan mediasi dengan Dito Mahendra. Ia menantang pihak Dito Mahendra untuk menunjukkan surat undangan mediasi tersebut. Fahmi Bahmid menyebut pihak Dito Mahendra mengarang cerita. Tidak ada panggilan mediasi yang didapatkan oleh Nikita Mirzani. Udah santai sajalah, ikutin prosesnya. Ikuti proses hukum ini, karena kita juga memproses orang yang memproses Niki. Jangan membuat cerita apalagi sampai jam 9 malam. Niki lo ada di Bali. Ngapain nunggu Niki di Bali, tutur Fahmi Bahmid. Dan dia tahu aku ada di Bali. Dia tahu aku ke Bali dari hari Kamis ya, timpal Nikita Mirzani. Ya, jam 9 malam ada seseorang datang di Polres bahwa dia menunggu Nikita Mirzani untuk datang mediasi. Apa yang mau dimediasikan kalau yang datang satu orang? Nikita Mirzani menyebut, surat yang didapatkannya hanyalah surat undangan pemeriksaan dari penyidik Polresta Serangkota. Dan surat tersebut pun telah dibalas oleh pihak Nikita Mirzani.